Halo guys, kembali lagi di channel kali ini saya akan mereview proyektor Cherlook C9. Mau tahu hasilnya? Penasaran? Ikutin terus ya. Namun sebelumnya jangan lupa ketik subscribe dari channel YouTube kami. Nah, ini ya guys, sudah tampak LED proyektor. Untuk mencari proyektor ini banyak sekali di online shop. Dengan resolusi lumensnya cukup tinggi di gelasnya, yaitu 2800 lumens dengan HD 720p, proyektor ini dibanderol cuma 1 juta saja, lebih sedikit lah. Oke guys, nggak usah nunggu lama-lama, kita buka saja. Untuk pengepakan dijamin aman, masih mulus. Ini untuk anten TV, layar utama ya guys. Kemudian untuk mengatur fokus dan angle lensanya, nama merek Cherlook. Dan boxing yang kedua ada apa aja, kita lihat dulu ya guys. Di sini kita lihat ada remote, dan yang kedua kabel power, yang ketiga dapat kabel jack, dan yang keempat dapat baut untuk mengatur tinggi rendahnya layar proyektor. Dan untuk yang terakhir dapat buku panduan, tapi semuanya berbahasa Inggris ya guys. Dan untuk jarak proyektor minimal
1,5 meter sampai 4 meter. Oke ya guys, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Saya akan berbagi cara bagaimana menghubungkan HP smartphone ke proyektor. Pertama-tama kita colokan kabel powernya. Lalu kabel HDMI, sering disebut sebagai kabel Anycash. Di sini sudah ada WiFi-nya ya guys. Tombol power sudah menyala. Langsung saja dimulai. Sudah nampak ya guys, nama dari proyektor Cherlook. Di sini ada tampilan menu. Langsung saja tekan OK. Lalu tekan tombol kecil pada Anycash-nya. Di situ tampilan akan berubah ya guys. Kemudian aktifkan WiFi pada HP kalian. Setelah itu menuju ke pengaturan, cari lainnya dan tekan tampilan nirkabel. Sudah muncul ya guys tampilan Anycash-nya. Lalu tekan untuk menyambung. Akhirnya sudah menyambung dan tinggal kita jalanin sesuai HP. Cepat sekali ya guys dan mudah sekali prosesnya. Langsung saja kita coba. Ini adalah film Shang-Chi, film terbaru dari Marvel 2021. Untuk penerangan di sini masih nyala lampunya karena masih di ruang tamu. Nanti kita coba untuk dimatiin ya guys. Tapi untuk tampilan lumayan masih terlihat. Oke, kita coba kita matiin lampunya guys. Ya, makin sempurna dan makin terlihat jelas. Untuk suara proyektor sebenarnya sudah lumayan. Berhubung sudah malam jadi nggak pakai suara. Harap maklum ya guys.
Ya, ini adalah saat di kamar dan lampu kamar ada dua, yang satu masih nyala dan yang satu sudah dimatiin. Oke, kita coba lampunya untuk dimatiin semuanya dan hasilnya, ya ini dia, terlihat makin sempurna dan seperti bioskop sungguhan. Oke guys, sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.